bisnis. Di segmen-segmen sebelumnya kita telah mempelajari mengenai marketing sales funnel, sales channel, dan bagaimana kita mempersiapkannya. Nah, untuk tahapan selanjutnya apa ya, Pak? Nah, kan tadi sempat saya bicarakan di awal ya, bahwa marketing funnel ini kan flow-nya dari awareness, orang nggak tahu jadi tahu, interest, mereka tertarik, kemudian mereka mencari tahu lebih lanjut, yaitu kita ngomong consider, evaluate ini kan, habis itu mereka purchase. Ini tahapan mereka. Tapi tahapan kita selaku seorang entrepreneur, kita harus mundur. Okay. Jadi kan saya ceritakan, kita mulai tahu dulu, cari tahu dulu nih, di mana transaksi terjadi, sales channelnya apa, baru kita mundur. Jadi setelah kita ngomong purchase, berarti langkah sebelum purchase adalah consider, evaluate, consider. Jadi langkahnya kita ini sekarang langkah step nomor 3, jadi ada 10 step nanti yang kita akan bahas. Step nomor 3 adalah kita harus cari tahu apa saja yes yang dilakukan oleh prospek. Jadi ini kan belum jadi customer nih. Apa saja yang dilakukan oleh prospek pada waktu mereka mengevaluasi produk kita. Jadi prospek ini dia sudah pengen nih, tapi dia masih ada sesuatu yang bikin dia ragu. Dia masih belum 100% yakin. Karena kalau dia yakin, dia langsung bayar, langsung jadi customer. Nah ini satu tahap, tahap yang sangat amat dekat antara prospek ke pelanggan. Dekat sekali. Nah, berarti kita harus tahu apa saja yang customer kita lakukan, apa saja yang prospek kita lakukan sebelum dia membeli. Kita harus tahu. Dengan kita mengetahui hal itu, maka kita bisa lebih baik dalam mempersiapkan alat-alat, tools-tools yang kita perlukan sedemikian rupa sehingga customer ini bisa lebih mudah. Kita bantu, ayo, kamu nggak yakin di mananya, kamu masih ragu mananya, ayo kita bantu supaya jangan ragu lagi, tapi yakinlah 100%. Misalnya, contoh ya, contoh aja langsung ya. Misal, kalau zaman sekarang itu kan ada orang itu mengatakan bahwa transaksi itu sebenarnya terjadi sebelum orang itu datang ke toko atau datang ke resto atau datang ke tempat di mana kita berada. Jadi misalnya gini, untuk sesuatu yang sifatnya sales channelnya offline, istilahnya physical, sebenarnya transaksi itu sebenarnya ditentukan itu di online. Jadi istilahnya kita bilang itu ada namanya zero moment of truth. ZMOT. Jadi ada zero moment of truth, ada first moment of truth. Zero moment of truth itu adalah pada waktu mereka ini mencari-cari, cari review online, cari apa, baca ini itu, tanya orang apa segala macam, itu sebenarnya zero moment of truth. Dan ini penting sekali dan akhirnya bisa menggagalkan niat seseorang untuk datang ke toko, untuk membeli, untuk apa, itu bisa bisa batal gara-gara ZMOT ini tadi, gara-gara zero moment of truth nanti. Kalau first moment of truth itu adalah pada waktu kita bayar, dapat barangnya, kita lihat, loh kayak gini, kita beli online, barang datang, apakah sesuai dengan gambar gitu kan. Kita pesan menu, masakan, kok gak sama yang di foto. Nah ini namanya first moment of truth. Tapi zero moment of truth itu adalah pada waktu kita mencari informasi lebih lanjut dan kita mendapatkannya. Nah, kalau online kita ngomong ya mungkin mereka akan cari website kita, cari informasi lebih lanjut gitu kan. Nah makanya, atau kalau mungkin physical ya berarti kita minta brosur dan lain sebagainya. Tapi intinya kita lihat dari sudut pandang entrepreneurnya. Karena pembelajaran ini kan pembelajaran untuk entrepreneur. Jadi istilahnya sebagai seorang entrepreneur kita mesti ngapain. Nah kalau kita punya channel online, ya kita harus punya website mungkin, punya landing page, punya FAQ gitu kan. Nah ini Pak, landing page itu sebenarnya apa ya? Jadi gini, kalau kita bahas ya misalnya online, orang itu kan nggak tiba-tiba datang ke website kita. Betul ya? Betul. Apalagi kan nggak tahu namanya sama sekali. Misalnya Gracia ini bikin sebuah bisnis, saya tahu namanya aja nggak, apalagi tahu nama websitenya. Betul ya, kan? Betul. Berarti betul. Kan nggak mungkin ini, tiba-tiba saya datang ke sana itu nggak mungkin. Beda kalau physical. Kalau physical kita nggak usah ngapa-ngapain, kita lewat, loh kok ada ini, loh kok ada itu, nah ini. Nah sekarang pada waktu Gracia ini, nanti kita akan bahas di step-step berikutnya ya, pada waktu Gracia ini mulai pasang iklan, mulai pasang apa, atau pasang di Instagram atau di mana, semua ini kan pasti ada link yang diklik. Iya. Nggak tahu dari Google atau dari Instagram ada
link yang diklik. Nah, diklik ini dibawa kemana? Misalnya dibawa ke websitenya Gracia kan? Yeah. Nah, dibawa ini karena website ini kan bisa ada banyak nih, yeah. Ya kan? Maksudnya bisa ada banyak halaman. Nah, halaman di mana mereka ini ditempatkan pertama kali itu disebut namanya landing page. Jadi misalnya gini nih, kalau kita bahas rumah. Rumah ini kan kadang-kadang ada banyak, bisa tampak depan, bisa tampak samping, bisa yeah. tampak belakang, itu kan dan lain sebagainya. Pada waktu tamu datang ke rumah kita, dia ini dilewatkan pintu mana? Okay. Pintu depan, pintu samping, apa? Nah itu namanya landing page-nya. Jadi pada waktu orang ini ngeklik ke tempatnya, website-nya Gracia, dia ditunjukin apa? Nah, itu namanya landing page. Dan itu harus penting karena apa? Karena customer ini dia waktunya singkat sekali. Dia dalam waktu paling di bawah 30 detik dia harus mendapatkan apa sih ini tentang apa sih, jual apa sih ini, itu dalam waktu 30 detik. Sesingkat itu. Iya, kalau dia tertarik, dia akan klik lagi yang namanya FAQ. FAQ ini frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Yeah. Jadi kita ini daftarkan. Biasanya orang tanya ini nih, jawabannya ini. Orang tanya ini nih, jawabannya ini. Jadi kita siapkan. Biasanya orang kalau sudah sampai klik ke FAQ, berarti dia itu sudah mengerti dan dia pengen tahu lagi lebih lanjut. Jadi makanya yang di landing page itu cukup 30 detik aja, tapi harus bisa menjelaskan semuanya. Yang di FAQ itu yang lebih detail. Okay. Nah, saya nggak tahu kan, bisnis orang kan bisa berbeda-beda. Tapi intinya, apapun itu bisnisnya, apapun itu websitenya bentuknya, mereka harus punya satu landing page di mana orang itu kalau prospek diarahkan ke sana. Landing page tidak harus sama dengan homepage. Jadi homepage itu yang di awal, apa.com misalnya gitu. Yeah. Itu homepage, tapi landing page-nya enggak harus di situ. Landing page-nya bisa di tempat lain. apa.com/sesuatu bisa. /Instagram/Facebook terus apa? Supaya tahu oh orang kalau dari Instagram larinya ke sini, orang kalau dari Facebook larinya ke sini. Kita bisa arahkan. Gitu. Dengan seperti itu kita bisa menyambut orang dengan tepat. Ya kan? Jadi kalau misalnya gini. Kayak tadi di rumah lagi. Kalau ini anggota keluarga, sepupu atau apa, mereka kan enggak duduk di ruang tamu. Datang landing-nya di mana duduknya? Langsung di ruang tengah misalnya, itu kan? Iya. Kalau misalnya, oh ini yang punya rumah, yang punya rumah nih. Oh, yang punya rumah, oke. Nggak mungkin dia duduk di ruang tamu. Pulang kerja atau apa, mungkin langsung masuk ke kamar. Iya. Bisa jadi kan? Kalau ini apa? Oh ini pembantu. Nggak mungkin dia duduk di ruang tengah. Nomor satu langsung mungkin ke dapur misalnya. Iya. Tapi kalau ini orang nggak kenal, maka landing page-nya adalah di ruang tamu. Kalau ini orang yang cuma kirim barang, landing page-nya mungkin di teras. Oh kalau ini sopir, oh mungkin landing page-nya adalah di garasi. Yeah. Ini nanggap ya. Yeah, jadi satu rumah belum tentu landing page-nya sama untuk masing-masing orang. Oke. Okay. Nah itu maksudnya. Yang kedua, karena kita juga mungkin punya apa channel-channel fisik gitu kan, maka kita juga harus bikin misalnya apa? Mungkin bikin brosur, mungkin bikin flyer, mungkin bikin poster, mungkin bikin banner, mungkin bikin billboard gitu. Nah. Ini Pak, ada yang saya lihat belakangan ini, yeah. Ya cukup lama lah kira-kira. Pada saat kita membagikan brosur, saya banyak lihat orang-orang itu tidak menyimpan brosur yang diberikan, malah langsung dibuang. Pasti. Nah, apakah ini efektif? Nah, sangat tidak efektif kalau saya. Harus dilihat dulu, kenapa kok brosur itu dibuang? Karena brosur itu termasuk istilahnya interrupted marketing. Jadi, marketing dengan menginterap orang, dengan mengganggu orang. Jadi yeah. orang ini nggak tahu mau ngapain. Sebentar, Pak ini ada brosur. Sebentar, Bu ini ada brosur. Itu mengganggu menurut yeah. saya. Jadi apa? Saya ini mau kemana? Mau ngapain? Tiba-tiba kok saya harus peduli dengan brosur ini? Yeah. Nah itu problemnya. Jadi memang brosur itu nggak efektif pasti. Misalnya kita cetak brosur 1000, berapa yang akhirnya dipegang dan disimpan? Itu pasti sedikit. Makanya harus punya cara-cara kreatif untuk membuat brosur ini tadi. Sehingga orang itu nggak melihat sebagai brosur, tapi melihat sebagai sesuatu hal yang menarik yang mereka mau keep, mungkin mereka taruh di apa ditempel di lemari esnya mereka atau apa gitu. Tapi intinya nggak boleh brosur biasa, karena brosur biasa pasti sudah tidak. Iya, semua interrupted marketing itu harus sangat amat menarik ya. Malah justru lebih baik poster, justru lebih baik billboard daripada brosur. Oke. Kan? Poster atau billboard kan kita sambil lihat jauhan, apa itu ya gitu kan. Kan nggak mengganggu karena kita lagi tenang nyantai, kita mau lihat sesuatu. Nah kalau misalnya kita bisnisnya makanan, yeah. gimana caranya customer ini
atau prospek ya mengevaluasi kita. Jadi kalau di online kan pakai landing page, website, FAQ gitu kan. Kalau apa? Kalau fisik mungkin bisa pakai apa? Brosur, flyer, poster dan billboard. Kalau makanan mungkin menu. Orang sebelum pesan kan lihat menunya. Iya. Mana pernah kita datang ke resto? Saya mau pesan ini, enggak lihat menunya langsung hajar aja saya mau pesan ini, enggak mungkin pasti menunya mana gitu kan. Dari menu mungkin ada harganya, ada price-nya itu saja lihat. Kalau orang yang lain lagi mungkin bikin katalog gitu kan. Kamu pernah misalnya bikin apa, misalnya orang mau wedding, mau lihat baju-baju, memilih baju untuk weddingnya, kan lihat katalognya, yeah. Lihat galerinya, kalau ini art atau apa, lihat pilihannya, lihat portfolionya. Jadi apapun yang visual ya bisa divisualkan, ya ayo lihat mana barang-barangnya gitu. Nah yang terakhir mungkin kalau misalnya channelnya adalah messaging, ya messagingnya ini harus bisa live chat, harus bisa ngobrol. Nah ini agak sulit, gimana caranya kita bisa aktif menjawab meskipun istilahnya kita nggak online. Nah jadi selain kalau misalnya kita lagi online ya kita bisa live chat, tapi kalau kita nggak online ya berarti kita harus membuat bot ya, messenger bot untuk bisa menjawab itu. Oke, kalau berhubungan dengan live chat ini apakah ada beberapa media yang sangat cocok untuk live chat ini yang menurut Bapak bisa diberikan tips untuk para rekan-rekan bisnis? Ya, jadi intinya sih nanti ini mungkin ada di tahap yang berikutnya, mungkin tahap 6 atau berapa. Tapi pada dasarnya gini, live chat itu adalah channel lagi, kita mesti milih. Jadi channel mana yang kita mau masuk. Tapi pada dasarnya orang ini yang perlu kita ingat adalah kita harus tahu audience itu ada di mana. Apakah mereka sekarang zamannya Yahoo Messenger atau zamannya BBM yang jelas-jelas bukan, gitu kan? Nah, kita harus tahu mereka ada di mana. Yang kedua, kita harus secepat mungkin responsif. Semakin cepat respon kita, semakin baik customer akan semakin suka dengan bisnis yang cepat sekali memberikan respon. Itu aja yang perlu diingat. Oke. Ya. Baik, menarik sekali Pak Erik. Ya, kita telah mempelajari mengenai bagaimana prospek pelanggan mengevaluasi. Mari kita simak tahap.